Tuan-puan sekalian, layak tak kita nak dapat syurga Allah? Kita tak layak nak dapat syurga Allah. Kita tak layak. Bukan saya cakap. Nabi cakap. Hadis yang sahih. Nabi sebut apa? Sesungguhnya tidak ada di kalangan kamu. Nabi kata sesungguhnya kita tidak akan mampu. Kita tidak layak, kita tidak boleh dapat syurga Allah dan kita tidak akan selamat daripada api neraka Allah. Kecuali Nabi kata dengan rahmat Allah sahaja. Lalu sahabat ni tanya, "Ya Rasulullah, termasuk kamukah ya Rasulullah? Termasuk aku." Subhanallah. Tuan-puan di mati Allah sekalian. Salam, nama Allah Assalam. Nabi sebut ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kepala kepada ibadah. Kalau kepada badan kita, kepala ni lah kepalanya. Kepala ni memandu. Doa memandu ibadah. Kita tak layak dapat syurga Allah. Tetapi dengan doa, melayakkan kita dapat syurga Allah. Itu yang saya nak sampaikan tadi tu. Kita ini tak ada jaminan selamat daripada api neraka Allah. Tapi dengan doa, insyaAllah kita selamat daripada api neraka Allah. Sebab itu Nabi bersabda, Nabi kata, apabila kamu meminta dengan Allah, mintalah syurga Firdaus. Kita kan tak layak nak dapat syurga Firdaus. Dapat syurga pun jadi dah Ustazah. Nak minta Firdaus, Firdaus tu syurga para Nabi. Tapi Nabi suruh kita, apabila kamu meminta dengan Allah, minta Al-Firdaus, Nabi kata. Ya Allah, kunyakanlah buat kami, ya Allah, syurga Firdausmu tanpa dihisap, tanpa diazab. Minta syurga, terus sebut tanpa dihisap dan tanpa diazab. Sebab semua umat Islam, orang beriman akan masuk syurga. Tapi sebahagian besar akan masuk neraka dulu untuk diazab terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan. Tapi kita nak masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, direct masuk ke syurga. Layak ke tak? Tak layak kalau merujuk kepada kufur banyaknya kita ni tak bersyukur dengan nikmat Allah. Dan tak layak jika diukur dengan ibadah kita sangat sedikit. Tak layak kalau diukur dengan sabar kita dengan ujian Allah sangat rapuh. Banyaknya hilang sabar dulu, lepas 2 hari baru sabar. Banyaknya marah-marah dulu, lepas tu barulah okey. Jarang kita dapat sabar pada pukulan pertama terus sabar, terus kuat. Jarang. Jadi dengan kelemahan yang ada, peluang untuk kita syurga Allah sama api neraka apa dia? Doa. Apa yang Nabi ajar? Wasiat Nabi. Tuan-puan sekalian, ini doa yang Nabi ajar. Nabi kata, setiap kali lepas baca At-Tahiyyat, sebelum bagi salam, Nabi pesan supaya kita baca doa ini, hadis yang sahih. Ramai mana di kalangan kita yang menghafal doa ini? Ada yang pernah dengar? Beramal sekejap, lepas sudah tak beramal. Adakah kita yakin sangat kita dapat syurga Allah? Yakin sangat ke kita selamat daripada fitnah api neraka dan fitnah hidup? Sampai kita ni kurang meminta dan bergantung kepada Allah. Saya bukan cakap pada tuan-puan, saya cakap pada diri saya. Kita ni tak ada jaminan langsung syurga ke sama api neraka ke. Tapi kita tidak biasakan meminta dengan Allah. Sebab kita dikaburi dengan tipu daya diri sendiri. Rasa semua okey. Rasa kalau mati, suruh khatimah. Semua akan okey. Kalau dur'al azab-azab, okey. Nanti sampai masya, okey. Bayangan okey-okey itu bisikan syaitan. Membuatkan kita rasa tak perlu berusaha keras sangat pun. Hidup kul-kul, relax, cicil. Nikmati hidup, kita kata. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, apa doa Nabi SAW yang Nabi suruh kita amalkan? Sebelum kita bagi salam, innaka hamidu majid. Baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihid dajjal. Amin ya rabbal alamin. Ramai orang kata, saya tak mampu nak hafal, saya tak bolehlah bahasa Arab, saya tak mampu. Boleh tak bahasa Melayu? Saya boleh jawab, boleh dalam hati. Akhirnya, dia tak akan upgrade pun nilai doa dia. Sedangkan pasti doa dalam lafaz Nabi lebih barakah daripada doa dalam lafaz kita. Saya jawab, boleh kalau nak doa tu bahasa Melayu tapi dalam hati. Sebelum bagi salam, doa. Ya Allah, selamatkanlah aku. A'udhu, ya Allah, saya mohon berlindung. Bukan selamatkan. Ya Allah, saya mohon berlindung daripada azab kubur, azab api neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan fitnah mati, dan daripada kejahatan fitnah dajjal. Itu 5 doa yang kita minta. Nabi suruh dalam hadis yang sahih. Boleh. Lepas baca tahiyat, innaka hamidum majid. Lepas tu, kita pun duduk diam sekejap, dalam hati baca doa. Tapi bila kita lafaz, karamah dan keberkatan itu luar biasa. Paksalah diri hafal, perin besar-besar, tampar dekat meja tempat kerja tu.
Kalau 10 hari tengok, dan 20 hari tengok, 30 hari tengok, ulang-ulang, akan hafal. Kita akan rasa perbezaan kualiti solat dan perbezaan pada di luar solat. Kita minta apa? Selamat daripada azab kubur. Kita dah minta dengan Allah selamat azab kubur. Apa yang Allah akan beri pada kita? Kekuatan untuk beramal dengan surah Al-Mulk. Mesti ada kaitan dengan luar. Sebab orang akan tanya, oh senang je Ustaz Zahir nak selamat azab kubur, mohon je. Oh tak susah sangat ya nak dapat selamat api neraka, doa je. Saya katakan begini, hasil pada doa, Allah akan beri hidayah dan Allah akan beri taufik kemampuan untuk kita ikut hidayah Allah.